Bodoh amat lah. Oke, hujan dong. Demi apa? Demi. Alah, ada bintang kok. Iya, bintangnya di depanmu kan? Bintang sesat di depanku. Apa? Bintang sesat. Anjir. Di atas bintang sesat, jadi depanku bintang sesat. Anjir. Ben, ambulan berhenti. Udah gak bawa pasien. Belok kiri ya bang. Yoi. Rame gak? Anjir. Wih. Aduh. Gimana kamu? Inilah di belakang Supra. Oh iya wis. Tanya yang ngantri. Bannya ganti jur, keren. Eh, nanti pakai Maxxis lah kalau mau enak. Ini apa? Ah nggak tahu namanya, lupa. Coba lihat ban depannya. Oh itu ban depan masih standar. Oh, standar. Terus yang belakang apa? Nggak tahu namanya, lupa. Pirelli. Bukan. Tara. Dompetku aman, cuma si ATM loh. Sampai megang-megang dek motor. Oh, kayak gini warnanya, terus glossy baru bagus. Nah iya. Tahu nggak sih? Kayak pelekku ya, keren warnanya, cocok. Iya deh bang. Ya iyalah bang, bangke. Motormu ternyata ABS ya? Iya emang kenapa? Wah cakep cakep. Memang cewek itu harusnya pakai yang ABS. Wih ada yang touring tadi no, kita harus gaskan. Mana? Depan? Oh tadi itu udah lewat. Saber. Waduh. Oke mas, hati-hati. Ya bukan Saber itu, MT15. Pertama ya. Kedua pak? Isi full. Kamu berapa beli? 45. 45. Oh, sip. Ada orang di belakangku. Bangke. Baru mau ngidupin motor. Wes. Biasanya 50. Oh, iya. Benar. Jalan. Jalan kemana? Aku naik motor, kamu minta jalan. Aduh, suwe. Lurus gitu loh. Nah, gitu dong. Jangan jalan, aku naik motor, kamu minta jalan. Belok, di sini mau belok kanan aja? Atau... Enggak, lurus, lampu merah. Baru kanan, nanti yang sana aja. Kalau sini kita... Ini jalan enak banget kalau dipakai us. Iya, makanya aku mau... aku adu sama papa yang kalah dong. Iyalah. X-Max, lawan ini beda sih. Ya kamu duluan deh. Gak tahu jalan. Honda nih, ketemu lampu merah. Lampu merah McD kan, belok kanan. Ini kan baru lampu merah kunti depan. Berarti lampu merah depan. Ada apa? Asik, kenceng kali. Ternyata kamu berani ya. Kalau cewek itu gas-gasannya tuh keren. Sampai cewek aja takut minggir. Ini ke kanan. Enggak, lurus. Lampu merah satu lagi, baru kanan, yang besar. Ini lampu merah, suwe. Duh, kok itu ngeblong dia? Babi. Babi. Di belakang kalau ada yang ngeblong juga bahaya loh. Ini kasihan motor. Nalah. Enggak mata nih. Harus tadi cuci loh. Kamu bawa kanebo gak? Tadi di tempatnya, di rumah ada kanebo kayaknya tadi. Belakang cewek tadi yang takut sama kamu tuh. Belakangku. Belakangmu. Itu cewek dah yang takut sama kamu tadi. Wah, dikira cowok, oh cewek. Yuk, gas. Wih, kalah dong. Buset. Kalah, cowok. Shut up. Ayo, aku ikut sini. Wih. Pak, bapak hilang. Balik, ah. Jalannya kalau ada di lucu. Kalau kamu main aku yang goyang gitu. Geter. Gua. Ini kenceng loh. Hebat dong. Di kanan. Anjir. Ini aku bilang lampu merah Maxxi kan. Ya, Burger King Burger. Wih, buset bahaya loh. Itu udah limit tadi belum ya? Belum. Apanya?
itu motornya? Belum, aku enggak gaspol aku. Ah, tahu ah, males. Oh, NMAX-nya dong. NMAX-nya di rumah. Kita bisa gaspol. Ini belum gaspol ini. Oh alah, sebenarnya kita mau pertama kali ketemu Ayung ya? Iya. Iya, elah. Panggilannya apa ini panggilannya? Apa? Panggilannya? Siapa? Kamu, kalau sama Ayung. Enggak tahu. Weh, Lisa, Elisa, Elina, Eli. Aku paling apa ya? Paling apa sih namanya kalau dipanggil semua orang tuh? Lady, apa? Enggak, Tono. Panggil sama anak-anak motor itu pasti L. Kan nama depanku L. Oh gitu. L Aldul. L Aldul. Oh iya, salah artis. Abang nanti kalau di Kute. Nah, ini udah nyampe di ini. Nih. Maksud aku di pantai, Bang. Oh. Nanti kenapa? Abang kalau misalkan aku baru nyampe sana, udah disapa langsung sama tukang parkir. Oh gitu. Jamin 100%. Oh, mantap. Terus sama dagang-dagang bakso, dagang apa namanya telur gulung, dagang minuman, udah sih. Oh. Isi cantik udah datengin. Terkenal dong kamu ya. Emang terkenal di pantai Kute. Dia kayaknya nginepnya di dekat-dekat sini, di kanan jalan. Tak tahu. Iya, benar. Malah nyari cewek nih. Wah iya anjir, kita nyari cewek. Cie, ceweknya banyak loh. Ini kanan. Dia di sini. Iya, tuh udah malam tuh. Panjang mana? Anak-anak enggak ada kok. Tadi ada loh motornya. Terus di mana? Ya udah kita parkir dulu. Anjir. Nah, enak malam-malam nih. Udah, duh. Mereka mau istirahat sebenarnya, kita ganggu sebentar. Ada Om Edo. Ada Om Edo. Tahu. Om Swastiastu. Helmnya kada buka. Sehat dong. Nginep sini atau gimana? Apa? Mau nginep sini atau gimana? Aduh, enggak enak aku. Ya, Kak, ya, enggak enak. Ada yang tiga orang? Sudah keluar? Heeh. Yang ngomong dong. Ini yang dari Bekasi, yang dari Planet Ban udah pada tidur. Yang itu extend tuh, nggak tahu. Masa? Nggak enak aku. Hah? Nggak enak sama mereka. Mereka lagi istirahat gitu loh. Pada ngapain? Ah, ketemu sini aja Om. Biar cerah maksudnya. Biar cerah di sini aja. Makasih Om. Ke motor dulu. Motorku belum ada ini tadi di depan. Kenapa? Masih ada barang. Oh, gitu. Dia itu KYT ya? Tete cerot. Ih, beneran kamu ini. Malam-malam nih. Motornya Ayung. Elang deh. Motornya Elang. Ini motornya Ayung tuh. Nih, motornya Rocky. Kopi Lumintang. Nggak tahu nih di mana dia. Ganggu nih malam-malam sebenarnya. Kakak di mana? Aku di hotel. Ini aku di hotel. Hotel mana? Hotel apa sih namanya ini? Ini aku di parkiran di motor kalian. Oh, ada di bawah? Ada. Kan aku udah ngecat. Ayo dah. Wait aku tunggu. Oke. Okay. Aku tunggu sini ya. Kamu di sini. Depan kursi. Hah? Sini, masuk. Apain anjir? Aku sembunyi. Enggak gitu konsepnya, Bang. Enggak apa-apa. Udah. Malu aku. Enggak apa-apa sini. Duduk sini. Anjir, duduk di kursi udah kayak tamu apa aja. Yes, diam aja aku. Duduk aja enggak apa-apa. Kira enggak lihat nanti gimana? Enggak. Oh, enggak. Dari sana. Enggak berani. Duduk biar kelihatan enggak ada aku gitu. Kan diseret berdua. Yang masa? Iya, pasti nanya. Taksi udah jalan gitu. Kamu diam sini. Nah, oh, itu mutu suaranya. Mana? Sama siapa? Enggak tahu. Oh, ini dia. Diam. Ada Om Ayung kerja. Sama siapa dia? Sendiri. Kok dia ikut? Apa Maxi udah duluan? Hah? Jadi tabanan lah. Lagi ngerayu nih. Oh, masa? Pantes. Dia gak nyadar dong. Masa? Hah?
Emang dari tadi geter sini? Ramadhan. Baru pulang? Baru juga lah. Lah sesat manusia yang berdua tuh. Alang kemana? Kak Alang. Jadi ketemu teman. Kalang mana? Enggak, dia udah jalan dulu. Ada dia? Ada dia? Ya udah. Mana dia? Ke situ. Gelap sini aja. Gelap sini aja. Cancun. Enggak cuma dia yang ikut. Bodo amat lah. Mau dirayu ternyata sial. Sial, sial mau dirayu ini cewek orang. Hah? Kamar dia, kamar dia. Santai kok. Oh iya, kamu ada masker enggak? Ada. Sekarang pakai dulu. Masya boy. Ini masih on cam loh. Oh. Oh. Jadi gimana? Eh, cendre. Eh, cuy. Gelap kali, cuy. Isi. Weh, tahu-tahu udah di kamar aja ini. Hehehe. Waduh, waduh. Apa? Apa? Jadi ya, di sana di belakang. Lo Lady Sobirin di mana? Oh gitu, tak pikir bersemua. Ya siapa tahu ya kan. Yo, halo. Ya. Yeah, udah selesai malam-malam sama Ayu sama Lang nih. Udah sah. Udah. Jadi perkenalkan nama saya Ayu. Jadi selama perjalanan ke Mandalika ini kita menemui beberapa rintangan ya. Salah satunya adalah hujan, terus terus matahari dan salju. Wow, buset. Salju hilang, Pak. Masa motormu kemana? Nah lo, motormu hilang. Nah lo. Nah lo, nah lo. Nah lo. Kenapa hilang? Nah. Oh, yang masuk ke dalam goblok kamu. Oh. Yung. Coba gua sapi dulu. Jatuh kan. Maju, bawa sini. Bang, tolong bang, saya bawa kunci. Waduh. Enak banget. Kalian bertiga aja dulu. Okay. Ini Ayung belum nih. Depan. Thank you banget buat Elang ya. Thank you, makasih udah hadir kesini. Sorry malam-malam. Sorry Yung, thank you ya. Hati-hati ke Mandalikanya. Oh iya. Kita tunggu balik di Bali. Kita tunggu mereka foto sama ini pembalapnya. Oh, segini Rosi. Bukan Rosi Den. Rosi Den. Rosi kan udah pensiun. Wah, dia kan taunya pembawa lap. Oke deh, mau pulang ya? Ngabers, bukan. Oh, ngabers, buset ngabers. Tuh, bule. Bule potan. Semuanya, Yung. Hati-hati semuanya ya. Yuk kak, jalan ya. Yuk. Dadah. Bye. Ditunggu nanti di Bali lagi. Ya. Pak, balik kemana? Ya, mau kalau mau muter ke Kuta nggak apa-apa. Ya kan emang muter bang, gimana? Oh iya.